Perhatian, di tempat duduk siap baca doa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Yang kedua yaitu sifat Rasulullah Subhanahu wa taala. Rasul sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang melekat pada dirinya. Sifat-sifat ini sebagai bentuk kebenaran seorang rasul. Sifat-sifat tersebut terbagi dalam 3 kategori. Yang pertama, sifat wajib, yaitu sifat yang pasti ada pada seorang rasul. Tidak bisa disebut seorang rasul jika tidak memiliki sifat-sifat ini. Yang kedua, sifat mustahil, yaitu sifat yang tidak mungkin ada pada seorang rasul. Sifat mustahil ini adalah lawan dari sifat wajib. Dan yang terakhir, sifat jaiz, yaitu rasul memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia biasa. Sekarang kita masuk ke pembagian sifat wajib. Sifat wajib ini terbagi lagi kepada 4 macam. Yang pertama, as-siddiq, yaitu selalu berkata benar, tidak pernah berdusta dalam keadaan apapun. Yang kedua, al-amanah, artinya seorang rasul selalu menjaga dan menunaikan amanah yang dipikulkan ke pundaknya. Yang ketiga, at-tabligh, artinya seorang rasul akan menyampaikan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umatnya. Dan yang terakhir, al-fatanah, yaitu rasul memiliki kecerdasan yang tinggi. Contohnya, ketika terjadi perselisihan antara kelompok kabilah di Mekah, setiap kelompok memaksakan kehendak untuk meletakkan Hajar Aswad di atas Ka'bah. Pada ketika itu, Rasulullah SAW lalu menengahi dengan cara semua kelompok yang bersengketa agar memegang ujung kain yang dibawanya. Kemudian, Nabi meletakkan batu itu di tengahnya dan mereka semua mengangkat hingga sampai di atas Ka'bah. Lanjut ke pembagian sifat mustahil. Sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin ada pada seorang rasul. Sifat mustahil ini adalah lawan dari sifat wajib. Ini juga terbagi kepada 4 macam. Yang pertama, al-kizib, yaitu mustahil rasul itu bohong atau dusta. Semua perkataan dan perbuatan rasul tidak akan pernah bohong atau dusta. Yang kedua, al-khiyanah, yaitu mustahil rasul itu khianat. Semua yang diamanatkan kepadanya pasti akan ia laksanakan. Yang ketiga, al-kitman, yaitu mustahil rasul itu menyembunyikan kebenaran. Setiap firman yang ia terima dari Allah Subhanahu wa taala pasti akan ia sampaikan kepada umatnya. Dan yang terakhir, al-baladah, yaitu mustahil rasul itu bodoh. Meskipun Rasulullah SAW tidak bisa membaca dan menulis atau dalam bahasa Arabnya ummi, tetapi ia adalah orang yang sangat pandai. Lanjut ke pembahasan sifat jaiz. Sifat jaiz bagi Rasul adalah sifat kemanusiaan atau dalam bahasa Arabnya al-ardul basyariyah. Artinya Rasul memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia biasa, seperti rasa lapar, haus, sakit, tidur, sedih, senang, dan lain sebagainya. Bahkan seorang rasul pun tetap akan meninggal sebagaimana makhluk lainnya. Selain itu, rasul juga memiliki sifat-sifat yang tidak terdapat pada selain rasul, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ismatur rasul adalah orang yang ma'asum. Maksudnya, terlindung dari dosa dan salah dalam kemampuan pemahaman agama, ketaatan, dan menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seorang rasul selalu siaga dalam menghadapi tantangan dan tugas apapun. Yang kedua, iltizamur rasul adalah orang-orang yang selalu komitmen dengan apapun yang mereka ajarkan. Mereka bekerja dan berdakwah sesuai dengan arahan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut harus berhadapan dengan tantangan-tantangan yang berat, baik dari dalam diri pribadinya maupun dari para musuhnya. Rasul tidak akan pernah sejengkal pun menghindar atau mundur dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku semuanya, dari video
video tadi, sifat-sifat Rasul ada 4 ya. Yang pertama, sidik. Yang kedua, amanah. Yang ketiga, tauhid. Yang keempat, fathonah. Sidik artinya benar. Kemudian yang kedua, amanah. Amanah artinya kita percaya. Kemudian yang ketiga, aja, Wipin.